ada error 01021. Nah, 01021 atau 01022. Nah, ini dia itu errornya itu error untuk inlet manifold pressure sensor. Nah, dia kalau error ini engine-nya itu mesinnya itu akan down, akan turun untuk powernya sih. Dia ketika dia digerakkan dia akan agak ngedrop dikit, tapi nggak terlalu parah, nggak terlalu berpengaruh, tapi agak berkurang gitu untuk di engine ya. Kalau ada error 01021 atau 01022. Nah, sekarang kita cari, kita lihat posisinya di mana untuk pressure sensor ini ya. Nah, ini error 01021. Nah, error ini untuk SK130-8. Dia error ini keluarnya bisa 01021 atau 01022, dia sama errornya itu. Dia ada kemungkinan ini antara putus di kabel atau sensornya yang putus, sensornya yang rusak. Nah, ini error ini dia error inlet manifold pressure sensor. Jadi pressure yang di inletnya. Nah, kita cek dulu. Biasanya untuk error 01021 ini biasanya jarang untuk di 130 ini. Jarang sebenarnya kabelnya untuk kabel putus, tapi kita sekarang saya cek dulu ini apa sih masalahnya, penyebabnya ini. Nah, kita ganti dulu, pengen tahu nanti kita lihat sensornya posisinya di mana. Nah, ini berbarengan juga nih. Keluar lagi error 01022. Nah, ini dia setelah saya hidupkan mesin, saya gerak-gerakan, saya lut. Nah, dia keluar 01022. Nah, sekarang kita cek posisinya ya. Posisi sensornya untuk error 01021 atau 01022. Nah, untuk error 01021 atau 022 itu dia errornya ini inlet sensor, inlet manifold pressure sensor. Nah, dia adanya di sini di manifold. Nah, di sini. Nah, yang ini. Sekarang saya coba dulu, soalnya ngelihat dari kabel ini, dia kabel ini masih mulus. Kemungkinan kecil untuk kabelnya putus. Nanti saya coba dulu untuk saya tukar, saya ganti dulu dengan yang unit lain, dia masih ada error atau enggak. Biasanya untuk error ini kalau kita cabut di sini, dia ada putus kabel di sini. Nah, dia keluarnya 01021. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita cabut. Nah, kita cabut. Biasanya kalau ada kabel putus atau enggak connect ke sini, dia errornya 01021. Untuk ketika kita gerak-gerakan, kita kasih root. Nah, dia errornya biasanya kalau dia bermasalahnya di sensornya, biasanya dia keluar error 01022. Sekarang kita tes dia errornya error apa ketika saya cabut ini. Dan kita kontak, dia ada error. Errornya keluar error apa? Nah, 01021. Tapi waktu tadi saya coba cek gerak-gerakan, ada kemungkinan ini errornya di sensornya. Nah, kita akan coba dulu ganti sensornya ya dengan unit lain. Nah, ini udah saya mau coba nih pakai copot dulu dari unit lain. Sekarang kita coba buka dulu ya ininya, untuk sensornya. Ntar kita coba lagi setelah kita pasang. Nah, ini kita coba pasang yang baru, bukan yang baru, buat untuk unit yang unit lain. Kita coba dulu. Nah, ini udah kita pasang. Sekarang kita coba lagi ya.
Nah, sekarang kita coba lagi. Kita starter lagi. Dia masih kita loot terus dia masih keluar atau enggak. Ada 10, Pak. Bismillah, oh. Biasanya dia kalau dia sensornya bermasalah, kalau kita loot-loot gini dia nggak lama keluar errornya, 01, 02 nya. Ambil aja dulu. Nah, biasanya dia kalau kayak tadi dia keluar. Nah, ini berarti udah selesai, udah beres, berarti cuman sensornya aja yang bermasalah. Nah, untuk juga untuk teman-teman kalau misalkan juga ada masalah, nemuin masalah yang sama, misalkan setelah kita ganti sensor masih dia masih tetap ada keluar error, silahkan di request, ditulis di kolom komentar untuk saya coba cari, kita sama-sama belajar cari jalur kabelnya ya, dari arah sensornya sampai kemana dia arahnya. Kalau memang setelah kita ganti sensor ternyata masih tetap ada error 01022 atau 01021 ya.